Wah, soalnya dia juga itu zaman sekolah dulu kan? Karena tak bisa awal. Okay, so saya pertama ni kita nak buat foto di Valentine. Tapi before that, saya nak perkenalkan diri. Saya merupakan nama saya Nadira, saya merupakan eksekutif di Petro Sanchez Patushi. Saya akan bertanya ikat ini. Saya nak mengadakan satu kerja Valentine yang diberi nama Circular Pure Show. Okay, before that. Thank you.
Miami bukanlah bahan bakar. Ha. Tetapi, okey, apa akan terjadi pula? Okey, dekat sini saya ada satu bahan api. Okey, dia terjadi, dia bentuk cecairlah bahan api. Okey, cuba kita tengok sama-sama. Kalau saya tuangkan bahan bakar ni dekat dalam ni, agak-agak dia akan terbakar ke tak? Kita letak kita buat kunci sahaja. Tak nak buat kesan sangat. Okay. Saya akan tuangkan bahan bakar ni dekat dalam ni. Okey. Okey, adik-adik boleh tengok kat sini dia dah basah. Okey, dengan bahan bakar tu tadi. Okey. So sekarang saya akan nyalakan api. So adik-adik rasa dia terbakar tak? Terbakar. Okey, jom kita sama-sama tengok. Boleh? Okey. So dalam kiraan 1, 2, 3. Sebab masa dia yang ni adalah bahan bakar. Okey, kalau air tadi bahan bakar ke bukan? Bukan. Okey, kita dah cuba air, kita dah cuba pula minyak ni. Okey, apa kata kita cuba pula minyak masak? Okey, so saya akan tuangkan minyak masak ni ke dalam beaker, ke dalam bekas ni. Okey, saya akan tuangkan sedikit. Okey, lepas tu saya akan melendangkan pula kertas ni tadi. Okey, dekat dalam ni. Sikit je lah. Tak nak banyak sangat. Okey. So, kita tengok sama-sama. Okey, adakah dia akan terbakar ataupun tidak? Adik-adik rasa? Terbakar? Betul ke? Betul kan? Okey, kita tengok sama-sama . Okey, kita kira dalam 1, 2, 3. Boleh? Okey, kira-kira. 1, 2, 3. Terbakar juga. So, maksudnya minyak pun adalah salah satu bahan bakar. Tapi adik-adik tahu tak, selalunya kita macam kita boleh tengok kan, mak ayam goreng ikan, goreng ayam, betul tak? Selalunya lebihan minyak lepas goreng ikan, goreng ayam tu kita buat apa? Buang dekat mana? Okey, adik-adik tahu tak, kalau kita buang dekat dalam sinki, kita buang dekat dalam longkang, dia boleh menyebabkan sinki dan longkang kita tersumbat. Sebab itulah kita tak digalakkan untuk buang minyak ke dalam sinki ataupun longkang. Tapi sebaiknya kita mengitar semula minyak. Kita boleh jual minyak terpakai dekat pusat kitar semula. Ataupun adik-adik boleh buat sabun daripada minyak terpakai dan juga lilin. Kalau ada yang tahu, hujung minggu ni nanti kita ada buat satu workshop sabun. Kita buat workshop daripada minyak terpakai. Minyak ni banyak, walaupun kita dah guna, tapi banyak kelebihan dia kita boleh gunakan. So kalau ada minyak lebihan dekat rumah, adik-adik bolehlah simpan, lepas tu kita semulakan. Macam tu ya. Okey, seterusnya pula, kita ada dekat sini ada wash bottle. Okey, so dekat wash bottle ni pula, okey, kita kena imagine. Adik-adik selalu tak pergi stesen minyak? Selalu kan? Kalau pergi stesen minyak, apa yang kita tak boleh buat? Main handphone. Enjin kereta kena padamkan. Lepas tu tak boleh apa? Merokok. Ada apa? Ada sumber apa tak boleh? Okey, contohkan. Okey, tadi kita dah buat bahan bakar dalam bentuk pecah. Lepas tu bahan bakar dalam bentuk cecair. Seterusnya kita ada dalam bentuk gas pula. Okey, dekat sini, okey, saya akan tuangkan ni ibarat ada di boleh imajinasikan yang ini adalah engine creator. Okey, kita imagine kan
ni adalah engine kereta dan ni kita akan tuang minyak. Okey, selalunya ibu bapa akan perasan bila kita isi minyak dekat stesen minyak, kita akan ada tiup sesuatu tak? Ada kan? Itu adalah minyak yang dah evaporasi ataupun yang dah di-evaporate. Bila dia evaporate, dia akan release gas. Gas itulah yang kita hidup masa kita isi minyak. Dan gas-gas inilah yang berbahaya sekiranya ada sumber hawa. Okey. Kita ini dulu tak balik. Zaya, terus kita. Okey. Tak banyak tadi. Okey, sebab saya tuan lagi banyak. Tapi saya nak awak semua perhatikan apa yang akan terjadi. Apabila ada sumber hawa. Okey. Saya nak awak perhatikan warna api tersebut. Okey. Okey, dekat dalam ni saya akan tuangkan the excess water. Okey. So dalam ni dah ada gas. Okey. Dekat dalam ni semua dah ada gas. Kita dah tuang sikit. Okey. So dekat sini, kalau ada sesiapa yang takut bunyi tu, bolehlah tutup telinga eh. Kalau ada takut. Okey, so saya nak awak semua perhatikan apa yang akan terjadi apabila saya letak sumber hawa. Boleh? Mari kita tengok sama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Cuba perhatikan warna tu. Warna api ni tadi warna apa? Warna biru. Kalau warna biru, dia adalah warna yang paling panas. Okay. So tengok, botol pun tumit dah. Okay. So bila terbakar, dia akan menghasilkan haba. Okey. Dia ada rasa haba sedikit. Okey, ada dia boleh pegang. Ada rasa haba. Suang-suang sikit kan? Jadi suang-suang sikit. Tapi kalau perasan dekat bawah ni, dia macam ada air. Itu adalah dia punya bipolar. Okey, selain itu pula, kita ada satu alternatif tenaga baharu yang kita panggil hydrogen. Ada yang pernah dengar tak hydrogen bus? Tak lama lagi kita akan ada hydrogen pertama yang apa? ART. Kita akan ada salah pertama. Tapi tak tahu lah bila nak siap ART kita kan. Tapi tengah production sekarang kan. Dan ART tu juga menggunakan tenaga baharu iaitu hydrogen. Tenaga hydrogen ni dia adalah tenaga yang bersih. Dia selamat untuk alam sekitar kita. Tapi macam mana hydrogen ni dia boleh menyebabkan enjin kita ni menyala? Tenaga hydrogen sangatlah besar. Oleh itu dekat sini kerana saya ada satu demo yang terakhir. Dekat sini satu demo terakhir dekat dalam ni ada hydrogen gas. Okay, so oleh itu kalau ada yang takut bunyi boleh lagi sekali boleh tutup telinga sebab bunyi dia baik besar lah. Okay, tapi saya nak ada yang perhatikan apa yang terjadi dengan balon ni. Okay, okay, so okay.